Hujan-hujan paling enak makannya anget-anget. Apalagi ditambah bubuk lada. Yuk masak Chinese food hot and shower soup, tapi versi halalnya. Pertama, potong semua bahan yang udah aku tulis di bawah ya. Dan untuk pengganti protein atau dagingnya, di sini aku akan menggunakan tahu susu. Dan untuk perbumbuannya, racik semua bumbu seperti yang sudah aku tulis di atas ke dalam mangkok kosong ya. Kemudian sisihkan. Lanjut untuk cara masaknya, oseng bawang putih dan jahe. Kemudian kita tambahkan air dan masukkan satu blok kaldu ayamnya. Lalu masukkan semua sayuran dan masak sampai matang ya. Dan untuk sup ini kita tidak perlu memasaknya dalam waktu yang lama. Dan setelah sayuran matang, kita masukkan bumbu yang sudah kita racik tadi. Kemudian kentalkan dengan maizena. Setelah itu kalian bisa memecahkan satu telur dan kita aduk-aduk. Tambahkan daun bawang dan cabai bila kalian suka. Selamat mencoba.